Kitab Ester. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang digandaki raja." Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, "Tambahan pula, tiada seorang pun yang diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku."
Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan sang raja. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja. Orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah
dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekhai. Kemudian diaraknya Mordekhai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekhai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekhai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Esther sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Esther, "Penganiaya dan musuh itu
ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Pada hari itu juga, Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Esther sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. "Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hammedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi
di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba? Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja. Dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan.
Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Dan lagi, banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Davon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi,
dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga, jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Esther, "Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang." Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi, berkumpullah orang Yahudi di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun
merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar-mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hammedata orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan ia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun. Menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus
dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Esther sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya.